Baik anak-anak, sekian pelajaran hari ini ya. Tolong tugasnya dibuat, jangan sampai lupa. Sampai ketemu minggu depan. Iya, Bu. Bestai, hari ini kamu ke kantin gak? Ya ampun, aku kangen banget sama soto anjingnya Bu Mar. Aduh, Bestai. Kayaknya hari ini aku gak ke kantin dulu deh. Soalnya tadi pagi duitnya udah tak pake buat jajan cilok di depan rumah. Sekarang jadinya bokek deh, gak ada duit. Oh. Yaelah Put, kamu kayak gak tahu aku aja, kan aku orang kaya Put. Ya ampun, duitku itu ya gak bakal habis 8 turunan tau. Ya walaupun aku keturunan 8, sebenernya aku masih kaya kan Put. Yaudah kamu tenang aja, yuk gantiin yuk, aku yang traktir deh. Astaga Sari, sebagai orang yang duitnya bakal habis sampai turunan berapapun, aku gak bisa ditraktir-traktir gitu sama orang. Ya ampun, aku tuh orang gak enakan. Ya ampun, apalagi sama kamu, Sar. Gak usah deh, gak usah. Serius nih, kamu gak mau ditraktir? Ya mau lah, ya ampun. Tadi kan cuma basa-basi biasa doang biar kelihatan baik. Yaudah yuk, sekarang ke kantin Bestai. Yaelah Put, ya ampun. Mau ditraktir aja si pencitraan dulu. Yaudah, yuk kita kantin. Kalian pada mau kemana? Mau ke kuburan liatin makammu? Ya mau ke kantin lah, namanya juga istirahat. Ya ampun, disini nanya lagi. Gila, naik doang kalian udah pada galak. Lagian tuh main banget naik nanya. Pasti ada maunya ya. Ayo, mau apa? Mau apa? Tahu aja sih Sari. Jadi gini, aku mau nitip, boleh gak? Oh. Boleh kok, boleh. Iya kan Bestai? Iya benar banget. Kamu boleh kok nitip belanjaan ke kantin. Hah? Serius? Iya boleh. Asal kamu lunasin dulu tuh uang kas yang kamu tunggak dari awal sekolah. Asal kamu tahu ya, satu kelas ini udah pada bayar uang kas tau, tapi kamu aja belum bayar dari awal sekolah. Ih, asal. Nih, total uang kas yang kamu tunggak nih. Nih, tono 123.456.783 rupiah. Tuh, totalnya. Lunasin dulu, baru boleh nitip. Nope. Mending gak jadi deh. Gak usah, makasih ya. Dasar aneh. Kamu bilang apa tadi? Aneh, kamu tuh yang aneh. Tenang, ya ampun Put, gimana nih Put? Itu Tono sampai terbang kayak gitu. Pingsan itu namanya Sari, ya ampun, bukan terbang. Burung tuh baru namanya terbang, ya ampun. Itu Tono juga gak pingsan kok, dia cuma drama doang. Tono, bangun kamu. Gak usah kayak drama gitu, orang cuma dikeplak dikit doang. Put, gimana nih Put? Ya ampun, Tono kok gak bangun-bangun? Jangan-jangan beneran pingsan ya Put? Gak mungkin. Orang ku geplaknya cuma dikit doang, ya ampun. Aku geplak lagi sekali aja kayaknya ya. Siapa tau mau bangun lagi. Tono? Tono? Oh no. Ton? Tono? Sar? Gimana nih Sar? Kayaknya Tono beneran pingsan deh ini. Gimana nih Sar? Aduh Putri, kamu kok isi geplak-geplak Tono kayak gitu, kan jadi pingsan dia. Aku juga pengen geplak sih sebenarnya. Ya udah Sar, kamu geplak aja tuh dia lagi sekali, kan juga lagi pingsan, nggak bakal marah dia. Oh gitu ya, benar juga ya, kita geplak aja sekali ya Tono ya. Ih seru juga ya geplak Tono, amarahku sama dia langsung lega seketika. Aku geplak lagi sekali boleh gak Put? What? Astaga Sari, udahlah cukup sekali aja. Ini Tono lagi pingsan loh, ya ampun. Ini gimana kita ngurusinnya? Iya maaf. Bud, aduh ini gimana nih temenmu nih Bud? Gak bangun-bangun loh dia. Sebentar. Rumus 2 akar pangkat 3.
belajar. Eh, Bud. Bud. Aduh, ini temanmu ada yang lagi pingsan tuh. Tono, jangan belajar dong. Ya ampun, aku tahu kamu pintar, tapi urusin dulu nih temanmu. Ya ampun. Astaga, iya. Ini Tono pingsan. Kok bisa Tono kayak gini? Ya ampun, kepleset ya? Ceroboh banget sih Tono. Bisa-bisanya kepleset pada lantai yang kering enggak basah. Eh, Tono, ya ampun ceroboh banget. Aku tuh gak kepleset, pinter ya ampun. Itu tuh temanmu si Putri yang keplaku. Jadinya pingsan deh aku. Ya ampun, dasar pinter. Maaf, Bud. Habisnya aku kesel sih sama dia. Bisa-bisanya dia nitip sama aku ke kantin. Dikira gak susah apa belanja di kantin. Banyak ada orangnya. Makanannya cepat habis. Mana kalau dia nitip, pasti susah kan pisahin uangnya. Ya ampun, aku jadi kesel lagi deh sama dia. Geplak lagi sekali deh. Astaga, ternyata gitu tuh permasalahannya. Bud. Padahal dari tadi kamu duduk di bangkumu loh. Masa sih kamu gak ngeliat nih temenmu pingsan kayak gitu? Kamu gak ngeliat permasalahannya kayak gimana? Ya ampun, itu dah. Kamu cuma fokus sama bacaanmu doang. Kamu gak fokus sama lingkungan sekitarmu. Oh no. Maaf, kan aku emang suka belajar. Ya udah, kalian tunggu dulu di sini ya. Aku sekarang panggil guru buat kesini sekarang juga. What? Bud, tunggu dulu. Kalau kamu lapor guru, nanti aku bisa dikeluarin dong dari sekolah. Kan aku yang geplak Tono. Yes. Ya emang sih aku kesel sama Tono, tapi gak usah dilaporin ke guru ya. Aku gak mau dikeluarin dari sekolah. Diamin aja kan nanti Tono bangun sendiri. Ya gak bisa gitu dong. Ini harus dilapor ke ruang guru sekarang juga. Itu Tono tuh. Kalau ternyata Tono bukan pingsan gimana? Tapi ternyata Tono mati. Kalian mau tanggung jawab? Enggak kan? Makanya aku harus lapor ini ke ruang guru sekarang juga. Dah. Bud. Bud. Jangan kayak gitu dong. Aku kejar dia ya, Bud. Bud. Mati. Tono mati. Tono. Enggak mungkin kan kamu mati, Tono. Ini semua salah aku. Harusnya aku gak geplak Tono. Tono, maafin aku Tono. Harusnya aku gak geplak kamu. Harusnya aku baik sama kamu. Ya ampun Tono. Gara-gara digeplak doang jadi mati nih Tono. Put, kamu emang alay gitu ya? Mual tau aku dengernya. Tono, akhirnya kamu bangun. Hah? Bangun? Aduh, kepalaku kok sakit banget ya? Tadi aku tidur ya? Tapi kok kepalaku bisa sampai sakit kayak gini ya? Tadi sebenarnya aku geplak kamu Tono. Terus kamu tiba-tiba pingsan deh. Ya ampun, serius kamu pingsannya tuh udah kayak orang mati tau Tono. Pingsan? Akhirnya Tuhan, seumur hidupku aku pernah merasakan pingsan juga. Ternyata pingsan itu biasa aja ya, kayak cuma tidur doang. Tapi kepalaku sakit sih. Untung deh kamu gak mati Tono. Kalau kamu mati kan aku jadi senang. Sedih maksudnya. Elah, gak mungkin lah aku mati. Aku kan kuat. Ya cuma kepalaku sih sakit. Bu, ini Bu, tolong di sini Bu, ada orang yang pingsan Bu. Enggak Bu, enggak ada kok Bu. Aduh, orang cuma mati doang kok. Maksudnya hidup doang kok Bu. Mana pingsan? Cuma ada Putri sama Tono doang. Halo, ada yang pingsan di sini, coba jawab. Bu, kalau ada yang pingsan ditanya kayak gitu, ya nggak bakal bisa jawab lah Bu. Namanya juga pingsan, mana bisa jawab. Kamu ini, bisa-bisanya kamu ngelawan Ibu, ya ampun. Ini loh si Budi tadi katanya bilang di sini ada yang pingsan. Kok enggak ada yang pingsan di sini? Tono, kamu udah bangun? Perasaan tadi kayak orang mati deh kamu. Tono, akhirnya kamu bangun juga. Ya ampun, dari tadi Putri udah khawatirin kamu tau.
Iya nih, tadi Putri udah nangis-nangis gara-gara aku pingsan. Tapi untung udah bangun sih sekarang. Oh, jadi kamu yang pingsan tadi. Untung deh ya kamu udah bangun, jadi ibu gak perlu repot-repot bawa kamu ke puskesmas lagi deh. Sekarang ibu bisa nongkrong deh di kantinnya Bu Mar, makan soto anjing. Soto anjing? Sari, Besai, kamu jadi traktir aku soto anjing kan? Yuk kantin yuk. Jadi dong, yuk Besai. Skui Besai. Titip dong. Itu orang kamu kerjaan ini, titip terus. Ih.